بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baiklah, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita niatkan khusus kepada pengarang kitab dan kepada siapa sahaja yang kita mahu niatkan, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita, dan perbanyakkan sama-samalah sebanyakkan selawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya-Allah kita sambung malam ini kitab Sirah Al-Qari. Jadi ada tiga lagi sini. Siapa nak kitab boleh datang ambil. Dan untuk tempahan kitab ini boleh berhubung dengan Encik Amin kita, Ustaz Amin kita. Okey. Boleh siapa nak, ada tiga lagi. Masjid pun boleh. Pihak masjid boleh cari. Bukan. Apa? Masjid punya. Okey, guna. Okey. Yang ni untuk ni daripada masjid punya. Okey, masjid. Guna. Masa kena baliklah. Tak balik. InsyaAllah. Oh, masjid eh? InsyaAllah tengok sambungannya. Okay, muka surat 5. Muka surat 5. Makna tajwid. Makna tajwid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, makna tajwid pada bahasa ialah memperelokkan, dan pada istilah pula ialah ilmu yang dibahaskan padanya segala tempat keluar makhraj huruf, sifatnya dan lain-lain, dan boleh dikatakan juga mendatangkan hak segala sifat huruf itu pada segala tempat keluarnya dan sifatnya. Okey. Ini tengok hari ni. Apa maksud tajwid ya? Dari segi bahasa. Tajwid ni dalam bahasa Arab dia jawada. Okey, jawada ya yujawidu tajwidan. Tajwidan masdar. Maksudnya jawadan ni maksudnya apa? Eloklah, kita memperelokkan.
elok apa ataupun baik. Baik. Jawad, jawadah. Maksudnya tajwidan isim masdar lah maksudnya. Jadi kalau contoh kan, baik jadi tajwidan pembaikan. Kata dia panggil masdar ni kata kata terbitan. Kata terbitan. Okey. Dan istilah pula ilmu yang dibahaskan segala tempat keluar makhraj huruf, makhraj. Makhraj huruf ni istilah dia maksudnya kita bahaskan lah segala tempat keluar huruf makhraj. Makhraj ni maksud dia tempat keluar huruf lah. Okey. Sifatnya sifat huruf tadi maksudnya contoh ada huruf ni satu huruf ni dia ada banyak sifat. Bukan senang lah maksudnya nak sebut satu-satu huruf ni dia kena betul tepat maksudnya cukup sifat kita sebut huruf tu jadilah huruf tu. Contoh kan banyaklah contoh. Nanti kita tengok akan datang insya-Allah banyak lagi. Okey. Sifat dia lah ada dia kena berangin, dia kena tahan angin contoh kan. Banyak banyak. Dan lain-lain. Lain-lain. Dan boleh dikatakan juga mendatangkan hak segala huruf itu pada segala tempat keluarnya sifatnya. Makhraj tadi lah. Di mana huruf itu dikeluarkan. Contoh huruf za contoh. Contoh za, fa, zo. Contoh kan. Hujung lidah dia kena keluar. Hujung lidah. Fa, za, zo. Hujung lidah. Kena keluar. Jika ada orang bertanya apa perbezaan antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat, maka jawapannya ialah ilmu qiraat bacaan itu ialah ilmu mengenai perselisihan antara imam-imam di negeri-negeri yang berkenaan. Okey, ilmu tajwid. Apa maksud ilmu tajwid? Ilmu tajwid ni maksud dia dua lah. Yang pertama dipanggil amali, kita buat, kita sebut. Yang kedua kita panggil ilmi. Okey, apa maksud amali? Okey, amali ni contoh kita baca kan, kita baca Al-Fatihah contoh kan, contohlah contoh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kita baca boleh eh? Amal ini kita baca, kita buat, kita buat, kita baca, kita tajwid. Dan yang kedua ilmi. Ilmi ni contoh tok guru kan, contoh ataupun guru kan, ustaz ke siapa mengajar kat depan, dia tulis okey nun mati bertemu nun atau tanwin, nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah contoh ghain ha kha ha a contoh 6 huruf jadi apa, jadi izhar halki jadi. Maknanya ilmi ni kita belajar lah, tulis kan, terang okey apa lagi banyaklah nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dengan ra, nun mati bertemu, nun mati atau tanwin bertemu dengan ya wa mim nun. Semua ni kena ingatlah. Kena ingat sebab kalau ingat insya-Allah dia jadi senang nak baca sikit Quran eh. Ni. Macam mana cara dia ingat kan? Dia kalau nak ingat kan, kalau kita nak hafal contoh kan. Cara dia qarrara, taqarrara maksudnya kita ulang. Ulang banyak kali. Ulang ni banyaklah kita contoh kan. Kita dengar benda tu setiap hari kita dengar kan. Kita baca setiap hari. Mana kita setiap kita ulang benda tu. Okey, nampak eh? Ulang-ulang benda tu kerap kalilah. Insya-Allah ingat. Contoh dalil dia apa dalil dia? Dalilnya surah Al-Fatihah. Kan? Kita kecil-kecil dulu kita baca kan.
pergi kelas waktu kecil-kecil kan, masa biak-biak kecil-kecil tu, kita selalu dengar benda tu. Pergi belajar kecil-kecil, maka ingat surah Al-Fatihah, dia boleh tak ingat. Jadi hafal ni dia kena, nak ingat benda tu dia kena selalu kerapkan. Okey, jadi dua lah, okay. Tajwid ni dua, maknanya satu amali kita buat lepas kita belajar tu. Okey, dulu mati amali apa ilmi, dulu mati bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah, ghain, ha, kha, a, ha, enam huruf izhalki, macam mana amali dia kan, macam nak sebut dia, kena menyatakan, menzahirkan. Contoh min a'nabin, min a'nabin, contoh kan. Cabut boleh. Contoh nak diangkat, contoh. Satu di atas, empat hak.
Al Hamzah baris atas. Ain Alun Nur baris atas. Dipanggil baris fathah. Lepas tu Asro. Ini Asro satu di bawah Asro. Satu di hadapan Tumah. Dipanggil Tumah. Ini tak diajarkan ada. Ada banyak lagi. Ini Gilo. Lepas tu ya tak ada lagi. Ini yang pertama ni ada mati. Ini mati kan? Dipanggil sukun. Sukun. Kemudian maka ada ni syadat. Syadat. Ataupun kita bagi apa? Satu lah. Contoh kan, masih kiraat tadi kan, contohlah kiraat. Okey, kita kiraat ada 10 kan?
Jadi kita di antara 10 tu, kita kalau manusia ni kita baca, saya kata itu qiraat haf. Haf al-asir. Kan? Ha ni qiraat. Jadi pengarah kitab kata fardu. Kita kena ambil satu. Faham kan? Kita dah belajar satu kan kita baca ni, kat Malaysia kita mengaji belajar. Satu kita guna qiraat haf al-asir. Okey cukup kan? Jadi kita bila kita belajar benda tu, nak bagi faham. Nak terangkan. Maksudnya dah fardu dah dapat. Ha, kita dah terlepas dah. Alhamdulillah. Kan? Tapi benda sempurna kena faham eh? Ha, sebab apa? Sebab apa belum sempurna? Ha, sebabnya yang beda lagi lebih tu kita tak tahu kan. Betul tak? Ha, tak sempurna. Ha, tapi dah terlepas dah fardu dah terlepas. Ha, contoh macam inilah contoh kan. Nak tanya kan, kalau pergi contoh daripada sini Samarahan pergi mana? Miri contoh kan? Ada berapa jalan Miri? Ada berapa? Nak pergi Miri? 2 jalan. Ha, contoh kan? Okey. Contoh kan? Saya bagi contoh. Okey, nak pergi ke Miri ada 2 jalan eh. Ha, kita ni orang tanya kita, cik Abu contoh. Kau macam mana nak pergi Miri contoh? Nanti kata dah, pergi Miri guna jalan ni. Kan? Dia tahu satu jalan je. Contoh dia sebut kan? Bila sebut satu jalan lagi dia tak sebut. Adakah dia ni sempurna? Faham tak? Okey, satu lagi. Ali, contoh Ali. Ali orang tanya Ali. Dulu dia jawab. Jalan A dia jawab. Jalan B dia jawab. Ha, jadi Ali ni. Ha, faham kan? Sempurna. Ha. Tu nak sebut gitulah. Ha, maksudnya, qiraat ni belajar satu pun dah. Okey dah, alhamdulillah. Difaham tu okey. Dan nak sempurna lagi, belajar semua lah. Ha, masya-Allah. Adapun ilmu tajwid itu keperluannya untuk mengenali hakikat segala sifat huruf. Sifat huruf ni banyaklah kan? Banyak kita belajar insya-Allah banyak. Ha, banyak. Macam saya kata tadi lah. Ha, ada yang tahan nafas contoh kan? Ada yang ada detakan contoh kalau wala, ada yang hamas ada angin contoh. Ha, okay, sifat huruf eh. Okey, apabila disebutkan sesuatu perbezaan di kalangan imam-imam, maka adalah untuk kesempurnaan baginya. Saya kata adalah kita tadi kan. Jadi nak sempurna yang maksudnya tahu semualah. Sempurna disebut sempurna okay. Demikianlah yang ditentukan oleh ditentukan ditahqiqkan diperakui oleh pengarang kitab Al-Ri'ayah. Jadi segala makna tadi kan disebut-sebut makna tu dalam kitab ni dia ada dia bukan sebut saja-saja. Dia ada rujukan dia daripada kitab Al-Ri'ayah. Ha, satu kitab Al-Ri'ayah. Okey, rujukan dia. Ketahuilah bahawa mentajwidkan bacaan, yakni membaikkan bacaan mengikut tajwid kitab Allah itu adalah fardu kifayah ke atas tiap orang yang mukallaf dan mengamalkannya bagi dirinya sendiri adalah fardu ain. Maksudnya bila sebut mukallaf eh? Mukallaf ni dua benda lah. Kena ingat. Yang pertama orang Islam yang berakal. Yang kedua orang Islam yang al-bulugh baligh. Bila orang Islam ni dia berakal dan baligh, dia wajib. Wajib belajar lah. Wajib belajar. Manakala kalau tak ada hukum ni, contoh dia balik ada apa, dia balik kan, tapi dia gila, tak wajib lah. Ha, ataupun dia tak gila, tapi dia pun baby, baru lahir contoh kan. Ha, jadi tak wajib juga, dia dah mukallaf ni wajib. Dan mengamalkan bagi dirinya fardu ain. Maksud kita belajar ni kan, maksudnya okay gini. Belajar ilmi, okay, ilmi tadi tak wajib kita ingat semua. Okey, apa contoh? Ma asli, ma arif sukun, izahalki, ifahadiki, irgam ma'alun, irgam bilagun, dah banyak lagi okay, hukum tajwid. Ilmi tak wajib ingat. Tapi yang wajib fardu ain amali. Apa maksud amali? Kita baca Quran lah. Kita sebut kan?
wajib. Ah, tu yang wajib. Wajib betul baca. Jadi terapa tidak kena belajar juga. Baru tahu kan. Gitulah. Okey. Walaupun bacaan Al-Quran itu sunat, orang yang tiada baik bacaannya hendaklah mengambil daripada guru yang mahir pada melaksanakan hurufnya supaya tidak berlaku mengubah. Kan sesuatu daripada dia yang menyebabkan dia berdosa. Okay. Dia banyak lah kan? Macam kiraat tadi kan? Kiraat tadi tentu dia ada di antara kiraat dia panggil Nafi', Imam Nafi' daripada Madani di Madinah. Contoh apa lagi? Kiraat Ibnu Kasir. Ibnu Kasir di Madinah juga. Lepas tu Abu Amru. Abu Amru di Basri, Basrah. Di atas lagi kiraat asil. Nanti kita ni masih ada asil di Kufah. Kufah. Orangnya Kufah di mana? Kufah. Kufah di Iraq. Di Iraq. Betul lah dia sebut Iraq kan? Dia sebut Iraq ni. Kalau orang kata okay, di Iraq ni dua lah ada. Di Iraq dia punya dua. Dia ada Kufah dengan Basrah. Sebab tu lah kalau orang kata okay, dia sebut Kufah dengan Basrah, orang kata di dia tu Iraqi. Iraqi namanya Iraqi. Manakala Madinah Mekah ke mana? Madinah. Madinah dan Mekah ni di Hijaz, nama dia tempat dia Hijazi. Kewan kawasan Mekah dengan Madinah dia panggil Hijazi. Kawasan dia sebenarnya Hijazi. Okey. Jadi kita terlatih lah. Dengan guru. Okey, sesiapa yang baca Al-Quran dengan tiada tadbir dan tiada mengambil daripada gurunya, yakni masyayikh, berarti bacaan itu telah meninggalkan tartil, sedangkan ia tidak dibenarkan meninggalkan tartil. Kena berguru-gurulah. Berguru-gurulah sedang ada guru. Jadi kita dapat tahu lah, kita dapat kesan di mana kesalahan kita lah. Bila kita ada guru ni. Dan kita cuba untuk berlatihlah bila guru kata kan bacaan apa kena nipis gitu, kena mucung, kena senyum ke apa, kena ikut, kena latih lah nanti. Kena cepat pandai lah, kena latih. Dia kena latih lah nanti. Dah panjang lah, tak apa. Okey, kita berhenti situ dah. Terus ni sedangkan dia tidak dibenarkan meninggalkan tartil. Okey, tartil. Dan itu dengan tajwid. Yang ini saya nak ni masuk ni. Dan tadi kan macam dia kata cara sebut apa? Makhraj huruf kan? Apa huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Itu tuan nanti jemaah sekalian boleh latihan balik ni. InsyaAllah. Ni tolong mati. Ibulah ke ibu dia suara kan, suara kena baiklah suara. Suara ni dia panggil kalau menyanyi kan, menyanyi dia panggil vokal kan, bukan penyanyi saja, penyanyi kan siapa banyak kan, mana sebut kan banyak penyanyi macam tu. Dia sebelum menyanyi dia latihanlah, latihan suara kan, rendah atau tinggi kan. Sama juga mengaji ni, dia kena latih kat suara. Macam mana nak latih suara? Dia kena sebut guna suara, selalu guna suara. Macam saya contohkan, saya dulu saya pernah masuk polis kan, kena polis. Jadi
Saya dulu bila kawat memang kita suara guna. Satu macam tu kan. Dua, tiga. Tapi sebut kuat-kuat kan. Lama-lama dia pecah. Kan? Saya beritahu. Dia pecah. Bila suara kita pecah ni, dia akan tumbuh baru. Kan? Bila tumbuh baru, pecah lagi kan. Pecah, tumbuh baru. Pecah, tumbuh baru. Ha, dia akan jadi makin tahan lah. Macam buah kan? Buah. Ha, buah. Mula, apa, mula-mula buah yang apa lagi? Tak masak lagi tu. Putih ke apa? Ha, lepas tu, pasal apa? Sarawak? Tak masak lagi lah. Kalau Kelantan kata putih. Ha, putih. Buah. Ha, tak masak lagi. Ha? Ha? Al-mantak. Ha, mantak. Sarawak kata mantak. Ha. Jadi, bila lah buah masak ni, oh sedap lah kan? Ha, kita makan ke macam tu kan? Ha, jadi, bila ada suara kita tahan, kita senang lasak. Tahan lasak suara kita. Okay. Kita tengok ni, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni, ada 28. 28 huruf semua. Okay. Kalau orang tanya ni, ni huruf apa macam tu kan? Tengok semua ada kertas ni. Eh? Okay, maksudnya dulu kan? Kalau kita belajar orang kakak dulu kan? Macam mana belajar dulu? Dia sebut apa? Huruf alif. Alif, kalau orang Kelantan? A. Alif, bo, to, so. Contoh kan? Kalau orang sini macam mana? Ha? Oh, alif. Oh, alif. Ba, apa? Alif. Ha, dia panggil alif. Ha, contoh. Ba, macam mana? Ba, ba. Ba, ta, gitu. Oh, betul lah. Okey, okay, sikit. Dia bunyi lain sikit. Ha. Ha, tapi semua tu, itu lagi tak tepat lagi lah. Okey, ni nak kenal eh. Ingat, huruf hijaiyah ada 28. 28 huruf semua. Okey, macam cara sebut eh. Okey. Lepas ni orang tanya, kita boleh jawab. Okey, contoh kan. Kita tengok eh. Saya sebut ikut eh. Okey. Alif. Alif. Ba. Ta. Fa. Jim. Ha. Kho. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Bad. Ba. Za. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Hamzah. Ya. Okay, itu nama dia sebenarnya. Kalau orang tanya mana kan, bawa ni tak apa? Bawa ni, tengok. Nak tahu apa? Ha, huruf apa itu? Ba. Kau katalah huruf ba ni apa nama dia? Ba. Ba. Huruf apa ni? Huruf ba. Ni ta. Ha, nama dia. Nama sebenar lah. Ha. Kalau kata ba, ta, ta. Itu apa? Iaitu berbaris. Ba. Ba baris atas. Contoh kan? Ha, dia ni nama dia lah. Ha, contoh kan? Macam ni. Alif. Alif. Baca apa? Baca. Orang tak baca ba. Kata. Aku baca ba. Ni B. Ha, lepas tu hu. Ha, dia panggil huruf yang berbaris. Okey, boleh sebut kuat-kuat ni. Cuba ni lagi eh. Okey. 1 2 3. Ah, dia tak panjang bukan alif. Tengok. Tengok jangan dia. Dia tak ada alif. Berapa ni huruf alif? Tak ada. Alif. Ha, tak ada ya kan? Tengok-tengok di ujung dia. Nah, tengok. Alif. Alif. Ba. Ta. Sa. Jim. Ha. Kho. Dal. Dal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Bad. Ain. Ghain.
Waw. Ha. Hamzah. Ya. Ya. Okey. Balik latihan sebut kan? Dah ada kan? Latih. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Inilah kita akan. InsyaAllah. Kemudian kita nak ajar isti'azah kan? Isti'azah dengan bismillah. Basmalah dia panggil, basmalah. Okey, isti'azah dan basmalah kan? Apa maksud isti'azah? Tahu kan? Nah. Isti'azah dan basmalah. Ramai orang salah baca kan? Contoh kan? Dia baca basmalah, dia baca. Biar rasa dia ikut apa? Nentak kan? Nentak. Orang ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud istiazah? Istiazah ni maksud dia perlindungan lah. Perlindungan ni kita minta lindung kepada Allah kan, daripada dia. Aku minta lindung daripada Allah daripada syaitan yang gerejap, syaitan yang kecil. Okay, gerejap. Okay, sama ni pakai. Yang betul lagi, yang betul ni a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mikrofon ni. Mikrofon. Tak ada. Ha? Tak ada. Okey. Sebab bukan apa. Kalau ramai-ramai baca betul, semua betul. Ha, dengar semua betul. Ha, dan dengar seorang-seorang boleh. Bukan seorang-seorang kira siapa nak try ya. Ha. Siapa nak try? Okey. Siapa nak try? Isti'azah boleh. Okey, kuat sikit. Okey, betul. Basmalah. Okey, betul. Mudah je. Tu je. Okey, eh. Apa lagi nak try? Angkat tangan, angkat tangan. Nanti kalau tunjuk bahaya nanti. Okey, siapa nak baca? Tak apa. Sebab ugi lah. Sebab dengar kita dengar. Oh, betul. Alhamdulillah. Ha, siapa nak try? Okey, betul. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, betul. Ha, betul. Okey, siapa lagi? Okey. Lagi. Ha. Test saja. Baca je. Kuat sikit, kuat sikit. Ha, lebih. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, lebih. Kena tarik, senyum, baru jadi.
I, I. Kalau ada u, u salah. I. Ha, baru jadi. Okey, buka, tarik, okey. Lepas tu baris dhamma. Kena muncung ah. U. Ha, u. Kalau baca tak muncung. E, e, kan. E. Ha, dia tak pergi, dia kena u. U. Try. A. I. U. Okey. A. I. U. Ha, dia kena balik. Tengok cermin, dia kena cermin. Dia kena a, i, u, tengok cermin kan. Jangan buat depan orang nanti pelik nanti. Ha, tengok balik seorang-seorang, tengok cermin kan. Latih. Latih. Memang dia kena latih. Dia kena buka, tarik, senyum, senyum, muncul. Ha, sama gak mat sukun. Sukun pun muncul. Contoh maliki yaum. Ha, yaum muncul. Sukun, tanda mati. Kalau tak muncul tak jadi. Contoh maliki yaumiddin. Ya. Dia kena maliki yaum. Yaum. Ha. Tu baris. Basic ni baris. Kan kena betul baris. Betul lah kan kita suara eh? Kita suara daripada bawah ke atas boleh eh? Tengok contoh eh? Sebut Allah eh? Allah datang suara ni nak apa cara buka kan dia tak boleh tak boleh tak ada dia kena kontrol sikit eh? Contoh kan Allah daripada rendah eh? Allah 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 suara. Nampak tak? Dia tak makin makin besar. Kan. Tak ada. Dia makin kecil, dia makin halus. Dia makin tajam suara. Dia makin tinggi. Bila kita cuba try ya, ramai-ramai. Satu Allah, satu, dua, tiga. Makin turun lah. Salah gitu lah. Dia kena makin tinggi. Makin tinggi suara eh. Tu. Okay, balik. Balik latihan suara ni. Untuk latihan suara eh. Balik apa. Duduk seorang-seorang dalam bilik kan contoh kan. Tutup kunci semua pintu. Buat seorang-seorang. Nanti. Jangan buat tengah malam. Jangan. Bahaya. Nanti orang datang nanti. Tak. Kena pergi tempat sunyi ya, contoh kan. Pergi mana-mana kan. Tempat tak ada gangguan lah. Sorang-sorang. Lepas tu jangan buat depan orang. Janganlah. Memang tak boleh. Tak boleh. Dia tak boleh. Tapi tak apa. Kita latih kan. Tak biar meninggal tak apa. Allah. Kata gitu kan. Allah. Ataupun. Isteri kata ni. Apa hal ni. Bapak kamu ni. contoh kan. Sebab dia sungguh-sungguh kan. Latih. InsyaAllah. Kali kita latih betul-betul ni. InsyaAllah. Jadi insyaAllah. Jadi insyaAllah kita sambung. Inilah ni, baca ni. InsyaAllah latih baca sebut. Kemudian suara tadi. Kena. Okey. Apa yang baik daripada Allah SWT dan apa yang kurang. Saya boleh di sini sendiri. InsyaAllah mudah-mudahan kita jumpa lagi di kuliah yang akan datang insyaAllah. Untuk kuliah ni. Kuliah ni kita tengok dah tengok jadual. Ada jadual. Sebab macam contoh bulan ni kan Januari dia selam. Contohkan saya minggu ni hari Sabtu kan. Jadi minggu depan Sabtu orang lain pula kuliah lain pula. Contohlah kan. Jadi kena tengok jadual lah insyaAllah kan. Mungkin kita ni lah. Macam biasalah kita akan try ni teori kan. Kita belajar dan kita praktikal biar nampak insyaAllah kan. Okay insyaAllah. Moga-moga ambil yang baik insyaAllah. Yang tak baik yang ambil insyaAllah. Dan belajar dengan sama-sama kan, belajar aja. Kena ramai guru. Pesan tu guru saya, belajar sama-sama kan. Dia kata dah belajar semua, belajar. Bila ramai guru ni insyaAllah banyak ilmu kan. Tapi jangan duk komen lah kan. Yang tak baik tu tak jangan ambil. Ambil yang baik sahaja daripada guru tu kan. Okey boleh insyaAllah. Jadi kita dah wakil insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik allahumma salli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواب السبيل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.